Tes, tes, tes. Oke, weh, hari ini aku mau balas roastingan animasi capar itu, weh. Kalian tau lah siapa? Tekot, 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 tekot. Bacot! Ya, apalah, karakter bentuk ayam semua. Eh, BWT, kita puji dulu lah si Bang Beto nih. Kayak kemarin dia puji aku, kan? Dan senang kali aku, si kreator VT Koto ini. Tak namanya entah siapa, Beto, Berto, Alberto, entah apapun. Nggak mau dia kasih tahu, sombong kali dia. Tapi, weh, Bang Beto ini sebenarnya jadi selain animator tuh, dia developer aplikasi di Play Store. Tahu kalian? Tahu kan aplikasi ini? Kode keras cewek. Ah, dulu sempat viral, aku pun sempat pakai aplikasinya. Sekarang banting setir dia jadi animator, buat ngikutin jejak Fernalta. Psst, bang, aplikasinya nggak laku ya, bang? Teruskan, weh, kalau kalian search di YouTube animasi Indonesia lucu, nih, ada Cito Animation, ada Fernalta, ada Wibas, ada Kowardan, ada Animasi Nopal, ada Color Joplo, ada Santun TV. Ada yang aneh nggak? Oh iya, nggak ada Tekoto. Terus weh, Bang Beto ini dia pernah bilang kalau bikin animasi Tekoto ini dia nggak mau ikutin yang viral kan? Karena lebih pengen berkarya tentang kehidupan sehari-hari. Apa? Makanya kalau abang juga perhatiin, kita jarang banget bikin video ngikutin viral. Mm-mm. Pernah sekali yang itu ya, yang imposter. Ya, imposter. Itu kan Among Us ya? Ngikutin apa? Udah telat anjir. Itu juga udah telat sih, 2 bulan lebih ya? Cacat. Ya kan baru bikin channel juga, Pak. Nah. Tapi setelah itu kita lebih sering ke relate kehidupan sehari-hari karena kita berpikir kenapa harus ngikutin viral kalau kita bisa viral. Kita jarang banget bikin video yang ngikutin viral. Pren. Ya kita tahu lah weh, pasti apa yang viral tuh besok langsung pasti ada di channel Tekoto. Ya, tapi katanya mau ngikutin viral bang, kayak mana nih bang? Ya udahlah weh, mending kalian nonton Fernalta aja lah weh. Lebih mantap, lebih bagus daripada Tekoto. Dari zaman Jigon intro outro-nya nggak pernah ganti-ganti, gitu-gitu aja lah. Alah, coba Fernalta udah berapa kali ganti intro outro ya? 1, 2, 3 juta subscriber. Itulah jumlah subscriber Fernalta. BTW Tekoto cuma 2 juta subscriber, weh. Nampak lah mana yang lebih mantap, ya kan? Ya udahlah, semua orang tuh udah tau lah Fernalta tuh lebih bagus, lebih lucu, lebih keren daripada Tekoto. Seluruh dunia malah. Orang Afrika aja kurasa lebih suka Fernalta daripada Tekoto. Fernalta. Fernalta. Lebih bagus. Lebih bagus. Lebih lucu. Lebih lucu. Lebih keren. Lebih keren. Daripada Tekotok. Tekotok. Mending kalian. Mending kalian. Nonton Fernalta saja. Nonton Fernalta saja. Mantap. Mantap. Mahu. Dah ya weh, segitu aja roastingnya kali ini. BTW ini roasting seperti yang Bang Beto bilang ya, kita udah janjian, jadi nggak bakal baper. Udah janji nggak boleh baper. Tapi nggak tahu juga sih, soalnya Bang Beto ini kan kang report. Anjay, udah macam hacker aja Bang Beto. Kayak bocil yang sok keren pura-pura jadi hacker.